Halo Gambols, it's Minyo here and I'm back with another video for you guys. Yuhuu! Hai teman-teman, kali ini Minyo lagi ada di dalam mobil karena Minyo diculik sama yang namanya Nivea. Buat bikin challenge dan namanya Makeup Race Challenge. Dan katanya bakal ada Bubah Alfian. Jadi kalau kamu penasaran perjalanan aku hari ini, stay tune. Ini Bubah telepon. Oh iya, angkat. Oh my god. Hai girls, apa kabar? Hai, baik. Oh my god. Yeah, senang banget ketemu kalian hari ini. Oh, thank you. Aku senang. Hari ini aku ada dua challenge buat kalian. Dua. Yang pertama adalah kalian harus make up dengan tangan kiri. Dan kalian nanti akan dikasih duit dan duit itu harus dibelanjakan di toko Damai Kosmetik. Oke. Dan waktu kalian hanya 10 menit dari sekarang. Hah? Serius? Ini masih di jalan loh, Kak. Serius. Bye. Kak. Jahat, jangan. Okay, guys. Sekarang aku udah dapat duitnya. Agak batuk, agak excited dan kita harus nyari toko bahagia. Astaga, toko apa? Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Katanya di depan. Sama Aisyah dulu, sama Aisyah. Senang. Perannya apa, Kak? Warnanya warna kulit aku. Yang eyeliner. Yang cair apa yang cair pen? Aja. Yang cair, yang pen aja. Yang pen ya? Yang pen, kalau yang pen ini. Sekarang semuanya udah ada, insya Allah aja bener. Dan aku mau ngebersihin muka aku dulu pakai ini, Nivea Makeup Clear. Ini tuh bagus banget. Ini makeupnya lagi tebal banget, oh iya. Wow. Selamat datang di dunia Minyo, saudara-saudara, no bra available. Minyo salah sendiri. Makeup lu 3 cm. Minyo, membersihkan wajah dengan Nivea Micellar Water. Iya. Halo, Kak. Hai. Minyo. Thank you. Aku penggemar ini. Aku penggemar Kakak. Oh my god. Serius. Aku nge-stalking terus kerjanya kayak hampir tiap hari. Aku juga. Ah udahlah, jangan gitulah. 3 menit guys, ini 3 minute makeup challenge, gue gak ngerti lagi. Minyo bakal pakai ini dulu, jangan lupa base makeup. Makeup starter day cream, jadi ini gunanya selain buat jadi base, ini juga bakal moisturize kulitnya kita. Minyo bakal pakai foundation dulu yang pertama. It's okay, warnanya okay kayaknya. Kayak si mbaknya tuh yang nentuin warna foundationnya sih. So, dia pintar. Dan ini warnanya tidak matching, terima kasih. Tangan kiri ya? Minyo, oke. Maaf ya guys, lupa. Semoga Bubah gak ngeliat video gue, amin. Ntar kalau misalnya nih ya, ger-ger aja kita menang nih kan. Terus kayak, Minyo kamu mau jadi menang, balikin duit gue gitu kan. Sedih ntar. Oke, ini susah banget, sumpah. Tung Minyo angkat beban ya. Icin. Kebanyakan, thanks. Ini kita jadiin concealer, berharap aja kita selain save budget, ini bisa nutupin kecapean hidupnya Minyo, oke? Okay? Lu pada bisa beli bulu mata, mampu? Nggak mampu. Aku 302 ya, aku nawar. Oh enggak ya? Tapi lu kan udah, bulu mata udah cetar gitu. Curang! Gua nggak mampu beli bulu mata, sorry. Rakyat. Biasa kita loncat ke yang namanya lipstick, biar kelihatan kayak kita manusia. Ini bakalan Minyo jadiin blush juga, soalnya Minyo nggak mampu beli blush. Oke. Sekarang attempt-nya Minyo bakal bikin matanya Kylie Jenner. She's me. Sekarang kita akan contour pakai warna yang ini. Gonna snatch our cheekbone. It's gonna look better and decent. I literally give up on life, seriously. No! Satu! Yeay! Ini girls, mereka udah menyelesaikan tantangan makeup hangout dengan tangan kiri selama 10 menit saja. Dan hasilnya seperti ini. Ini bagus banget loh buat aku dengan tangan kiri loh. Aku curiga mereka kidal loh. Dan aku akan cek siapa yang akan jadi pemenangnya. Dan mereka sudah menyelesaikan tantangan pertama, tapi jangan sedih karena masih ada tantangan berikutnya.
yaitu mereka harus menghapus makeup mereka dengan menggunakan Nivea Micellar Water, dan mereka harus melakukan makeup lagi, yaitu makeup tanpa kaca. Dan waktu mereka hanya 5 menit dari sekarang. Yeay! Ini apa-apaan lagi? Jadi ini Minyo akan ngeluarin makeupnya. Ya, kalau bersihin muka mah nggak apa-apa lah ya. Sambil nyambil. Foundation. Ini jahat sekali ini. Lupa pakai moisturizer-nya. Kita campurin aja jadinya apa ya? Tinted moisturizer ya. Kayak moisturizer yang dari Nivea juga. Mini tutorial bikin how to make your tinted moisturizer. Wah, sulit ini. Gua enggak ngerti lagi. Thank you. Semuanya pada ketawa. Oke, bagus. Ini pertanda yang baik karir gua jadi badut itu oke lah ya. Tinggal 3 menit lagi. Biar keren kan? Biar keren kita. Wah. Ini videonya artistik ini. Ntar di slow-mo. Boleh nanya enggak itu gaya apa? Dari Kwan Im kan? Bukan. Gayanya kita kan pengen jadi beauty vlogger artistik ya. Jadi kayak wah, nanti di slow motion. Bikin bom gitu. Mirip gayanya Dewi Kwan Im sih. Soalnya aku dari dulu sering nonton itu, Transaksi. Sekarang alis ya. Soalnya manusia itu harus alisan. I think supaya kelihatan kayak manusia bener gitu kan. Gini, Minyo punya suatu keberuntungan di mana Minyo kan enggak punya alisnya ya. Jadi tiap hari Minyo pakai alis. Siapa tahu nih, alisnya Minyo bener. Ini glamoros sekali nih. Ini kan temannya hang out nih. Berarti Minyo kalau hang out seperti ini ya. Oh iya. Setiap hari. Kan harus apa, girls day out kan. Minyo paling glamoros. Oke. Kayak Kylie Jenner lagi, soalnya kita enggak punya kreativitas ya. Eyeliner. Biar gaya kayak anak-anak masa kini gitu. Minyo so fierce. Tadi kan kalau enggak salah disebutin temanya girls day out, hang out kan sama teman-teman. Kita pengen jadi yang paling glamorous. Jadi kita butuh glitter, saudara-saudara. Yes. Biar artistik gitu kan. Oke. Okay. No, it's good. Everybody say yes. Kayak tadi lagi, Minyo bakal pakai lipstiknya jadi blush on. And I hope it's working. Pakai sponge aja. Ya. Gua gak ngerti ya. Itu yang sebelah sana tuh ya. Jempolan. 3, 2, 1. Yeay. Kita telah menyelesaikan semua tantangan. Dan ini hasil dari tantangan kedua. Makeup Press Challenge hari ini. Keren gak mereka hanya makeup dalam waktu 5 menit tanpa kaca? Ini temanya apa? Aku mau nanya dulu ini temanya apa? Temanya ini kan kita kan tadi hangout kan sama teman-teman kan. Ini pergi ke musik festival. Kirain mau nonton opera Cina itu. Kayaknya aku udah dapat di pemenangnya siapa. Yang akan mendapatkan gelar Makeup Press Champ hari ini adalah tereng.